wanita Indonesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa saya katakan kita adalah orang-orang yang berbahagia? Karena kita punya Tuhan yang amat sangat mengasihi saya dan mengasihi saudara dengan luar biasa. Bukti kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan datang ke dunia, Dia mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dan kemudian Dia naik kembali ke sorga. Itu bukti yang pertama. Kemudian bukti-bukti selanjutnya kalau Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara adalah untuk bagaimana supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah ajarin caranya. Untuk bagaimana supaya kita keluar sebagai pemenang ketika kita menghadapi persoalan hidup, Tuhan sudah ajarin caranya. Untuk supaya ketika kehidupan kita ini berakhir atau selesai, ketika nafas kita berhenti dan kita kepengen kita ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan sudah ajarin caranya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa berbahagialah saya dan saudara karena kita menyembah Tuhan yang benar. Nah, wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan tunjukin caranya bagaimana supaya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Ulangan 8 ayat 18, ini pengajaran Tuhan. Supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan, Ulangan 8 ayat 18 berkata bahwa ingat, kita harus ingat kepada Tuhan Allah kita yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kemudian yang kedua, Keluaran 23 ayat 25 berkata, beribadahlah kepada Tuhan supaya hidup kita diberkati, jasmani, rohani kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, Lukas 6 ayat 38, berilah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, maka engkau yang akan diberi oleh Tuhan. Simple banget, supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita harus ingat kepada Tuhan Allah. Yang kedua, kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kemudian yang ketiga, supaya kita diberkati Tuhan, kita harus belajar memberi supaya kita diberi. Itu yang pertama ya saudara. Kemudian wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Pelajaran atau pengajaran kedua yang Tuhan ajarkan bagi saya dan bagi kita semua. Bagaimana caranya supaya ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi ujian kehidupan, kita bisa keluar sebagai pemenang. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dengan jelas Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri damai sejahtera, aku akan beri pertolongan bagi engkau. Jadi ingat baik-baik, ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan ajarin yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, caranya supaya kita bisa menjadi pemenang, keluar sebagai pemenang adalah Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Nah, wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tunjukin cara bagaimana supaya kita bisa masuk sorga. Dan caranya itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika Tuhan mendapati bahwa kita ini adalah orang-orang yang suka melakukan firman Tuhan, maka kita inilah pewaris kerajaan Allah. Diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan.